Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Kania Dewi di channel YouTube aku Kania Dewi. Terima kasih banyak untuk yang selalu support channel YouTube aku dengan cara like dan subscribe-nya, dan untuk yang baru nonton terima kasih banyak karena udah mampir. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Mohon maaf banget ya kalau selama video ini banyak suara ayam berkokok karena setelah pindah ke rumah mertua, di samping rumah itu ada kandang ayam tetangga. Jadi kebetulan aku juga syutingnya pagi-pagi, jadi waktunya ayam berkokok juga sih. Untuk kali ini aku mau budgeting lagi, budgeting week keempat dan evaluasi week ketiga. Nah, di sini bedanya aku kumpulin semua uang yang dulu pernah aku budgeting untuk sinking fund dan challenge, dan ini aku satuin semua dengan sisa-sisa budgeting yang ada di binder. Ini aku pisahin dulu per lembarnya. Ini tadinya uangnya tuh lecek-lecek ya, tapi aku setrika dulu, setrika jadi biar rapi gitu ya, karena kan nggak enak juga ya kalau misalkan uang itu lecek kumel gitu ya. Jadi aku setrika dulu minimal rapih gitu. Nah, di sini aku rapihin seperti biasa di tempat cash tray uang aku yang aku buat sendiri dari stick es krim. Nah, di sini aku juga udah siapin paycheck-nya. Ini aku print sendiri ya teman-teman, karena alhamdulillah aku udah punya printer, meskipun murah tapi alhamdulillah bagus. Dan ini aku sih baru pertama kali juga untuk desain-desain kayak gitu. Nah, di sini udah pada kosong ya teman-teman untuk semua kategori, dan untuk kategori online shop aku juga udah habis karena udah aku beliin buat jualan. Jadi aku udah mulai lagi buat ngebangun bisnis aku. Nah, di sini aku udah tulis ya biar mempersingkat waktu untuk sisa week 1, terus total budgetnya untuk budget week ketiga ya. Dan ini untuk budget week keempatnya juga aku udah tulis, dan sisanya juga udah aku tulis. Nah, di sini yang sisa cuma bekal uang aku. Karena alhamdulillah aku tidak terlalu banyak jajan di pabrik, jadi aku banyak nyisain uang. Yang sisa uang yang aku kumpulin itu ada 91.000. Tapi tadinya sih aku mau masukin ke challenge, cuma kan belum habis ya bulannya. Jadi kalau misalkan sampai akhir bulan habis atau sisa, nanti kalau sisa mah aku mau masukin ke challenge. Tapi kalau yang lainnya mepet, aku pakai dulu untuk yang lain gitu. Yang penting jangan over budget untuk bulan ini kayak gitu. Nah, di sini kita mulai masukin uangnya. Di sini untuk belanja mingguan ada sisa budget 160.000. Ini untuk tanggal 22 sampai akhir bulan ya, sampai tanggal 31 untuk menyambung hidup gitu ya. Untuk menyambung hidup. Harusnya nih kurang ya, kurang untuk 110 karena aku over budget di week kedua dan ketiga. Tapi nggak apa-apa, semoga cukup untuk minggu sekarang. Untuk bekal A itu juga ada 110, ini juga over budget ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, semoga cukup. Over budgetnya sih nggak terlalu banyak, cuma ya berapa 10.000 gitu atau 20.000. Nah, di sini biasa aku simpan di pos-pos dompet aku yang mini ini, yang unyil, yang lucu. Nah, ini untuk bekal aku sisa 70.000 dan sisanya ada 91.000. Nanti aku simpan dulu di dompet ya. Tapi aku simpannya nggak semua 90 sih, karena ada sebagian yang aku masukin ke challenge ya nanti. Nah, ini 70.000 aku sisain, semoga minggu ini sisa ya, di akhir bulan ini aku punya lebihan buat challenge aku. Dan kemarin kan karena banyak kebutuhan, jadi uang yang aku budgetin buat sinking fund itu kepake buat holiday juga, main sama keluarga, terus buat kado-kado yang
lahiran gitu ya, karena alhamdulillah ya alhamdulillah gitu, kebetulan juga bulan sekarang ada beberapa yang harus ada beberapa teman dan saudara yang lahiran gitu. Nah ini sisanya ada sekitar 300-an lebih ya, 300 atau 400 lebih gitu. Untuk total 20 ribuan itu ada 300, berarti 350 ya ini. 60, 370, 80, 90, 400, 10.000. 410 ribu, 420, 30, 40, 50, 60, 65, 465. 669, 670. Salah, 460 ya, kok malah ke 600 sih harusnya. 400 ya teman-teman. Nah ini untuk yang 70 tadi aku pisahin dulu ya. Jadi yang aku challenge-in itu 400 ribu. Ini aku pilih dulu untuk uang-uang yang agak kuimal buat dibeliin lagi gitu ya. Jadi yang bagus-bagus aku simpen buat challenge dan sinking fund aku. Tapi kayaknya minggu bulan ini enggak deh, enggak sinking fund dulu. Ini aku totalin masuk ke challenge semua, karena 20 ribuannya banyak. Dan nanti untuk video selanjutnya aku akan masukin challenge aku. Dan untuk video selanjutnya lagi kemungkinan aku akan buat sinking fund baru. Jadi ada kategori dan aku akan memulai lagi dari awal gitu. Karena sinking fund kemarin kebetulan lagi udah habis semua ya untuk semua kategori, kecuali lebaran dan yang emas itu. Nanti aku buat lagi buat sinking fund-nya. Jadi ada beberapa yang akan aku tambah. Assalamualaikum.